Seketika bangun tidur, kita melihat pesan WhatsApp. Ternyata pesan kita amburadul seperti ini, tercampur dengan grup dan kita bingung. Seperti aku, Bang. Ya, si bocil muncul. Iyalah, kan masalahnya emang gitu, Bang. Bentar-bentar, ini di surat apa ya? Download aplikasi ya, Dek. Masa iya minta makan? Oke. Nah, hal awal yang harus kita lakukan adalah mendownload WhatsApp Pro. Jika kalian sudah punya, nggak usah download aja. Kita langsung aja ke WhatsApp-nya, guys. Pastikan WhatsApp ini adalah WhatsApp Kipi atau WhatsApp Pro. Untuk standar operasinya hampir sama. Hal yang pertama kita lakukan adalah memasukkan nomor telepon kita di aplikasi WhatsApp ini agar via WhatsApp bisa mendeteksi, guys. Mohon maaf beberapa data di sini aku blur karena menurut aku itu penting. Jika sudah seperti ini kita lewati aja, guys. Kita lewati kembali. Oke. Kita kasih nama seperti WhatsApp pada umumnya. Habis itu kita klik lanjut. Mana nih kok nggak lanjut-lanjut? Katanya klik lanjut, kok nggak lanjut-lanjut? Ya seperti dulu tuh, untuk meningkatkan durasinya ini agar kelihatan panjang, hehe. Mohon maaf. Nah, jika sudah maka tampilannya akan seperti ini. Untuk memberikan efek atau memisahkan grup chat, kita perlu klik tombol titik tiga di atas pojok kiri dan di pojok kanan. Kita klik titik tiga di atas itu biar tidak bingung, aku kasih tanda panahnya. Oke, yang ini, guys. Nah, itu kita klik, kita pilih aero mods. Aero mods, oke, yang itu. Habis itu kita pilih aero theme dan kita pilih unduh aero theme. Nah, di sini kita memilih yang full screen, ya, guys, ya. Kita geser aja ke bawah. Ini sudah pasti ada kok di sini. Pada menu sini sudah ada. Kita geser ke bawah, kita pilih Lightgren atau full screen, lupa, bentar. Ya, ini loh. Yang Lightgren. Lightgren atau full screen, guys. Full screen, mohon maaf. Abang ini ngomongnya salah mulu. Kenapa sih, Bang? Enggak apa-apa, Dik. Nah, jika sudah di-download itu full grants, maka pada menu sini sudah berubah, yaitu chat dan grup sudah terpisah, guys. Selamat mencoba. Jika tidak mengerti atau bingung, tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, dan terima kasih.